Polisi kembali periksa artis Tamara Tiasmara, ibu Tamara, terkait kasus kematian Dante. Sambil menangis, ibunda Tamara yakni nenek Dante mengaku percaya menitipkan sang cucu untuk berenang bersama tersangka YA. Ibunda artis Tamara Tiasmara, Ristia Aryuni, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kematian Dante 6 tahun di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain sang ibu, Tamara Tiasmara juga turut diperiksa dengan 9 pertanyaan dari penyidik. Dengan penuh emosi, Rista menyebut jika cucunya tidak takut berenang. Ia pun mengaku percaya menitipkan Dante bersama kekasih Tamara, yakni tersangka YA. Percaya sama dia, kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan saya pun, dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Nah, kamu tuh dihujat, nak. Kamu dihujat, mama nggak sayang sama kamu. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Sebelumnya, polisi menetapkan YA yang tak lain adalah kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Dante. Dari rekaman CCTV di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, terlihat pelaku sengaja menenggelamkan Dante. Pelaku bahkan terlihat memantau situasi sebelum menenggelamkan Dante. Mirisnya, saat kejadian, pelaku yang mengetahui Dante tenggelam tidak berusaha memberikan pertolongan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.